Bongkar sosoknya di masa lalu, Luna Maya akui sempat miliki penyakit hati hingga menyimpan dendam. Gue enggak bahagia. Dapur berita artis terkini. Cemerlang dalam karir, Luna Maya justru tak beruntung dalam kehidupan percintaannya. Berpacaran selama bertahun-tahun dengan Ariel Noah dan Reino Barat, sang aktris justru tak melenggang ke pelaminan. Bahkan ia sempat disebut memiliki sifat yang arogan. Seolah sadar menjadi pembicaraan, Luna Maya pun sempat mengakui sifat buruknya itu. Hal tersebut terkuak dari tayangan ternyata kalimat ini yang menyelamatkan hidup seorang Luna Maya pada channel YouTube Koko Edric. Saat itu Luna kedapatan sedang berbincang dengan Edric Chandra. Mulanya Edric membicarakan sosok Luna di masa lalu. Gue ngerasa saat itu lo sangat, ucap Edric. Bitter kan? Timpal Luna. Dan kelihatan gitu loh, tambah Edric. Kelihatan muka gue jelek gitu, maksud gue enggak bilang gue cantik. Aura tuh enggak keluar ya, kata Luna Maya. Iya, jadi lu tuh bawaannya marah-marah kayak emosi, ucap Edric Chandra. Mendengar ucapan sang sahabat, Luna pun mengakuinya. Bahkan ia belak-belakan ngaku jika dulu ia memiliki penyakit hati. Karena ada penyakit hati kok, ujar Luna sambil menunjukkan dirinya sendiri. Nah makanya that's why gue selalu bilang kalau penyakit hati enggak lo keluarin, percuma lo enggak bakal ngeluarin aura positif lo. Inner lo dulu aja dibenerin, jadi kalau lo mau tambah cantik dengan inner lo, jelas Edric. Kemudian Luna pun mengakui sifat buruknya di masa lalu. Ya, ia mengaku jika dirinya bukan pribadi yang menyenangkan. Bahkan ia sendiri menyebut jika dirinya selalu penuh emosi jika diajak berbicara. Gue pun merasa dulu enggak menyenangkan sama sekali, ucap Luna Maya. Dulu-dulu kan lo kalau diajakin ngomong kan lo, timpal Edric. Kayak ngegas gitu karena di dalamnya diri gue enggak bahagia, ucap Luna. Bahkan ia mengaku jika dulu dirinya banyak menyimpan hal-hal buruk. Gue banyak menyimpan dendam, kebencian setelah gue pikir-pikir gila gitu. Enggak enak banget sih, ujar Luna Maya. Ini hanya kenangan semata, begini kesaksian satpam tentang Reino Barat yang sering datang ke rumah Luna Maya. Luna Maya kini seolah biasa saja menanggapi kisah cintanya dengan Reino Barat yang telah kandas. Terlebih lagi usai Reino Barat melabuhkan hatinya pada Syahrini yang tak lain merupakan sahabat dari Luna Maya. Padahal beberapa waktu lalu, Luna Maya tampak sangat galau dan sedih usai putus dari Reino Barat. Luna sudah menjalin hubungan asmara dengan Reino Barat selama 5 tahun. Luna Maya juga sempat mengaku kehilangan sosok partner dan sahabat setelah Reino mengakhiri hubungan kisah cinta keduanya. Tak lama usai Reino menikahi Syahrini, terungkap pengakuan mengejutkan dari penjaga kompleks perumahan Luna Maya. Dikutip dari greathot.id, menurut pengakuan penjaga keamanan rumah Luna, Harun, Reino Barat setiap hari berada di rumah Luna Maya. Ternyata Reino Barat melakukan hal ini di rumah mewah milik Luna Maya tersebut. Tiap hari, jujur aja, tiap hari datang ke sini, tiap hari, kata Harun kepada grid.id di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Usut punya usut, ternyata kedatangan Reino Barat ke rumah Luna Maya ialah untuk berolahraga. Bahkan kalau Reino latihan olahraga tinju, ada saya, lanjut Harun. Tak hanya rutin melakukan olahraga, ternyata Reino juga pernah terpergok masuk rumah Luna Maya tengah malam sambil membawa koper. Pernah sekitar jam 11 malam, Reino turun dari taksi di sini, di ujung gang, sambil bawa koper, ujar Harun lagi. Luna memang diketahui tinggal sendirian di rumah tersebut selama 5 tahun. Gak tahu bakal putus, Luna Maya sempat kirim surat maaf ke Reino Barat hingga Raffi marah. Kenapa?
Tak banyak yang tahu kalau setelah putus dari pengusaha tajir Reino Barak, Luna Maya sempat kena semprot Raffi Ahmad. Saat itu pikiran Luna Maya yang tidak-tidak usai putus dari Reino Barak membuat Raffi Ahmad kesal pada sang model. Padahal artis cantik Luna Maya sebelumnya telah mengirimkan ucapan maaf pada Reino Barak. Namun tampaknya, Luna Maya sudah sampai di posisi putus asa hingga pikiran tersebut terus menghantuinya. Ya, sebelum putus dari Reino Barak, Luna Maya rupanya sudah mengendus kehancuran asmaranya. Bak firasat menjadi nyata, hubungan Luna Maya dan Reino Barak kandas setelah 5 tahun berjalan. Seolah dapat firasat, Luna Maya sempat tulis permohonan maaf kepada Reino Barak. Masalahnya, meski telah mengucapkan maaf, Luna Maya masih tak bisa lepas dari pikiran yang menghantuinya. Gara-gara pikiran itu pula, Raffi Ahmad sampai memarahinya. Melansir postingan @lunamaya via grithot.id, sebelumnya putus, Luna Maya pernah menulis surat untuk Reino Barak. Surat tersebut berisi permohonan maaf Luna Maya kepada Reino Barak. Melalui suratnya, Luna Maya mengaku bersyukur telah mengenal Reino Barak dan meminta maaf atas segala kesalahan yang ia perbuat. It's been an amazing and best 5 years of relationship. Sorry for everything wrong. I love Dan, and thank you for your fun, wonderful support. It's always a blessing to have you in my life. And sincerely, I wish you happiness and peace. Ini adalah hubungan yang luar biasa dan terbaik selama 5 tahun. Maaf atas semua kesalahan yang telah aku lakukan. Dan terima kasih atas dukunganmu yang luar biasa. Selalu menjadi berkat untuk memilikimu dalam hidupku. Dan enggan tulus aku mengucapkan semoga kamu bahagia dan damai. Tulis Luna Maya. Usai menuliskan surat tersebut beberapa bulan kemudian, Luna Maya putus dari Reino Barak. Melupakan Reino Barak pun bukan hal yang mudah bagi Luna Maya, sebab Luna Maya merasa dirinya bersalah hingga tak mampu untuk bahagia. Bahkan Luna Maya yakin karena kesalahannya lah Tuhan menghukumnya. Keputusannya ini sempat membuat Raffi Ahmad yang biasa terlihat kalem mendadak ngamuk. Kayaknya mungkin sama Tuhan gue gak akan pernah dikasih, kata Luna Maya dikutip dari acara Raffi Billy and Friends. Jodoh? Suami? Timpal Raffi Ahmad. Ya itu mungkin ya, tutur Luna Maya. Perkataan Luna tersebut sontak mengejutkan Raffi Ahmad dan Billy Syaputra. Ngaco kalau ngomong, sahut Raffi Ahmad marah. Kok Tante Luna bisa ngomong kayak gitu? Kan rezeki jodoh maut Allah yang ngatur, tutur Billy Syaputra. Luna Maya lalu mengungkapkan alasan dibalik perkataannya. Ya makanya itu, kalau gue lihat kayaknya sampai saat ini gue belum dikasih-kasih jodoh, jawab Luna Maya.